Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi wa asrori fi darin. Ad-darsu ta'i pelajaran as-salif kang kaping 3 awal wajib pelajaran. Awal wajibin ila akhir. Awal wajibin utaiku nerangkan pira-pira kawitane perkara kang wajib. Awal wajibin utaiku kawitane perkara kang wajib ala kulli mukallafin ing ngatasi saben-saben mukallaf iku ma'rifatullahi ngawaru itu ma'rifat dateng Allah subhanahu wa ta'ala bisifati iklan biro-biro sifati Allah al-wajibati kang wajib wal-ja'izati lan sifat kang menang wal-mustahilati lan sifat kang mukhal asifatu tawi biro-biro sifat al-wajibatu kang wajib utaiku nerangan biro-biro sifat kang wajib asifatu tawi biro-biro sifat al-wajibatu kang wajib fi haqqi dalam haqqi Allah subhanahu wa ta'ala iku isruna rongpulapan sifatan sifati wahyatawi rongpulik wal jujudu sifat wujud ono wal kita mulan dingin dahulu wal bakulan langgeng tetep wal mukholafatul hawadisin walayani marang biru-biru makhluk mukholafah bidani jadi tidak sama dengan barangkang baru atau makhluk wal kiamulan jumeneng bin nasilan dati Allah berdiri dengan sendirinya berdiri dengan datnya wal wahdaniyatu dan wahdaniyah sifat wahdaniyah suwici wal kudrat dan kudrat kuasa wal irodat dan irodat bergendak karab wal ilmu lan ilmu ngawaru wal khatulan gesang urib asam ulan midanga durungu wal basarulan bisa ningalin dan kami ningalin bersani wal kalam ulan kalam mengen pengdiko firman wa kunani Allah ta'ala qadirun dat kang kuasa dadi wa kana ta'ala qadirun murid dan iki sifat maknawiyah wa kana lan anane Allah iku qadirun dat kang kuasa dari sifat ma'ani kudrat dadi sifat kudrat itu sifat ma'ani sifat yang merupakan suatu makna arti yang tidak kelihatan jadi Allah pada zaman azalis sejak zaman azalis sudah mempunyai sifat ma'ani wujud kita bakok mukhalafatul fatasik mempunyai sifat ma'ani yang tujuh yaitu kudrat, irodat, ilmu, khayat sama basar, kalam, tujuh ma'ani terus kemudian mempunyai sifat ma'anawiyah qadirun jadi kesinambungan atau mulazimnya kelanjutan dari sifat ma'ani ya ma'anawiyah istilah contohnya umpam ada orang yang punya ilmu ilmu tidak kelihatan itu ma'ani setelah dia bisa mengaji bisa menerangkan kelihatan ilmu itu ma'anawiyah atau orang itu punya sifat kemampuan memukul tapi sebelum memukul sifat mampu tidak kelihatan tapi setelah dia mempraktekkan atau bisa memukul bisa bekerja itu bisa sifat ma'anawiyah jadi Allah mempunyai sifat kudrat kuasa. Setelah Allah itu berarti mulazimnya yang kelanjutannya atau sifat seterusnya dari kudrat yaitu qadirun sifat maknawiyahnya jadi adanya Allah itu zat yang berkuasa ya seperti tadi orang berangkat ke masjid itu sifat maknawiyah dia pasti punya irodah, punya kehendak pertama kali punya sifat ma'ani kehendak, tapi tidak bisa dilihat tapi setelah dia berangkat ke masjid punya sifat maknawiyah yaitu berangkatnya tadi wa kaunu ta'ala qadirun qadirun ini maknawiyah dari kudrat wa kaunu multa'anan Allah kumuridan datkang karab misake wa kaunu aliman jadi ifat ma'ani ilmu jadi aliman ma'anawiyahnya wakonu hayyan gesang wakonu Allah kusami'an midangat wakonu basyiron mirsani wakonu mutakaliman berfirman atau dawuh pengendiko datkan ngendiko asifatu taibur bersifat al-mustahilatu kang mustahil utaikun nerang sihat mustahil asifatu taibur Bila beri sifat al-mustahil atau kang mukhal kang mukhal fi haqatul haqi Allah subhanahu wa ta'ala huwa iku hiya utawi sifat mustahilah iku al-adamu sifat adam
Adam ora ana lawan dari wujud kudus iku barang sing anyar teko jadi lawan dari sifat wajib wujud idam fana rusak dari sifat wabakok wajibnya wal mumasalatul khawatisi bedani atau madani makhluk madani lil khawatisi mirumaku lawan dari mukhalafat wajib wal ihtiyajulan butuh ilah sayin mari cuci-cuci minal khawatis yang berpura makhluk iku lawan dari yamu binafsi wa ta'addud wilangan iku lawan dari wahdaniyah wilangan banyak wal ajulan apes lemah karo hatu kapeksa wal jalu budu matu mati wasumulan budek wal amalan buto wal bakamulan bisu wa kanu ajizan ane alaku ajin kang iku maknawiyah makna dari qadiron mukhal jari maknawiyah qadiron yaitu wa kanu ane alaku ajin mukhal kang apes wa kanu dat kang apes wa kanu mukruhan den paksa wa kanu Allah ana alaku jalan dat kang budu mukhal wa kanu ana alaku mayatan mukhal mati wa kanu asma budu wa kanu ama bu akma buto wa kanu ana alaku abkama mukhal apa abkama bisu ta'ala hale mahalur Allah andalika sangke mengkono-mengkono mustahil kabeh sifat-sifat mustahil uluan kelawan luhur abirun kang agung al jaizu tai kenaran jaya jaizu wa ba adom sifat jaiz fi haqi dalam haqi Allah taala ku fi kulli mungkin yang lakoni saben-saben perkara kang mungkin au tarutawa no ninggal perkara kang mungkin fala wajib ku ora wajib alahi ngatasi Allah apa sen suci-suci dadi Allah melakukan atau tidak itu terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngendi kase Allah taala wa rabbuka tu pangeran sira ku ya harkun dateng Allah ma ing barang ya sa ukang karep sapa Allah taala milih sapa Allah de karepe dhewe tamrin hadal kitab latihan ikhlas ya hadal kitab si ikhlas pelajaran mati apa awal wajibin kawitan yang berkata wajib ala insan apa pertama kali wajib bagi manusia kami ikut biar asifat utai berapa wajib dengan wajib berapa sifat wajib fi hakin al hakikat Allah kami ikut biar asifat utai berapa sifat al mustahil dengan mukhal fi hakin telah berapa sifat mukhal bagi Allah mati apa lagu bahwa mati apa bahwa ima iku al jadi berapa kang jais fi hakin telah apa ini bukan berkata Allah sifat jais bagi Allah Ta'ala.